It's me, Jocelyn Ashley. Asli lo ya. Guys, kalian tahu nggak sih kenapa aku bawa palu ini? Kalian pasti nggak tahu kan? Makanya kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini terus. So, let's go into the video. Nah guys, jadi aku ada cerita nih. Dari kemarin-kemarin tuh aku kayak sering banget lihat di berita-berita kayak TV, Instagram, atau YouTube, atau segala macam lah pokoknya. Itu jadi aku sedih banget. Banyak banget orang di luar sana yang kesusahan di saat-saat ini, yaitu di saat virus corona atau COVID-19. Sedangkan kita sebagai anak-anak cuma bisa di rumah aja dan gak bisa ngapa-ngapain. Nah, tiba-tiba aku jadi ada ini nih. Gara-gara my parents sama teman-temannya sering banget cerita tentang kayak mau ngasih bantuan ke tenaga medis dan ke orang yang kesusahan. Mulai 1 tahun yang lalu, aku tuh pernah masukin uang jajan aku atau uang dari mama papa itu ke celengan yang terbuat dari keramik. Nah, aku mau nanya nih sekarang, kalian punya gak sih? Pernah punya gak sih kayak celengan dari keramik itu? Komen down dulu ya. Nah, ini dia celengannya aku. Sebenarnya sih aku pengen mecahin bareng adik-adik aku, yaitu Lionel sama Kendrick. Tapi mereka itu masih sibuk ngerjain PR, jadinya gak bisa ikut mecahin deh. Kita langsung aja yuk, yang kita udah tunggu-tunggu. Kita pecahin celengan ini. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Lumayan juga nih, tapi ini masih banyak banget guys. Jadi kita tunggu sampai udah selesai ya hitungnya. Soalnya masih banyak banget. Nah, sambil nunggu papa hitungin koin buat aku, sambil papa bantuin, rencananya sih aku mau beliin makanan buat orang-orang yang kesusahan di sekitar dan buat orang-orang yang udah bantuin selama masa COVID-19 ini. Bagian dari uang ini, hari ini aku bakal membelanjakan buat beli makanan buat orang-orang yang gak mampu atau buat tenaga, buat pokoknya orang-orang sekitar sini. Dan sisanya dari celengan ini aku bakal pikirin sama teman-teman aku buat apa sih ya kira-kira uang ini. Jadi keep stay tune ya. You guys ikutin aku. Aku udah beli makanan. Maksudnya pesen makanan. So let's go. Pemasukan parkir kurang. Iya, hasilnya nggak ada. Buat setoran aja. Ya udah, Pak, yang sabar ya. Iya. Buat apa nih? Iya. Pak,
Makasih ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa like, comment, share video ini dan juga jangan lupa klik tombol notifikasinya di sini atau sini atau sini atau sini. Apa ya kalau aku ngepost video baru di YouTube ada notifikasinya di HP kalian. Jangan lupa berbagi ya guys dan jangan lupa cuci tangan dan kalau keluar pakai masker. Bye bye, see you on the next video.